Di pinggir sistem suria, terdapat dunia kecil yang diselaputi oleh ais toksik yang tersembunyi di ceruk yang mengunjur jauh dari bumi. Dari jauh, hanya kelihatan cahaya kecil yang menyinari ibarat bumi dilimpahi cahaya senja. Sinaran matahari di sini tidak dapat menghilangkan kegelapan dataran beku dengan permatang kerendut yang secara dasarnya sejuk dan berkilau putih. Selamat datang ke planet Pluto, sebuah dunia batuan ais yang tidak mempunyai sebarang hidupan. Setakat yang kita ketahui, kenapa landscape planet Pluto sangat unik? Astrolab membawa anda ciri unik Pluto dan Charon yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Pluto terletak kira-kira 40 unit astronomi dari Matahari dan merupakan objek gelap dan hampir tidak dapat dibezakan. Jasad angkasa yang jauh ini mempunyai orbit elips memanjang mengelilingi pusat sistem suria, melengkapkannya setiap 248 tahun bumi. Jejari Pluto ialah 1,188 km, yang bermaksud saiznya secara nyata lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem suria dan juga kepada beberapa satelit planet utama tersebut, termasuk bulan kita sendiri pada masa yang sama. Pemerhatian terhadap pergerakan jasad angkasa yang betul membolehkan kita mengira jisimnya dengan tahap ketepatan yang jitu. Pluto sebenarnya sangat kecil, iaitu hanya 19% daripada jisim lunar. Planet Pluto lebih mirip dengan jasad angkasa kecil seperti Eris, Ceres dan Sedna dari segi ciri-cirinya. Oleh kerana trajektorinya yang panjang dan elips, Pluto mempunyai kitaran orbit yang panjang. Hanya pada tahun 1989, planetoid ini pertama kali melepasi titik perihelion sejak penemuannya, menghampiri matahari pada jarak 29.7 unit astronomi. Sejak itu, jarak ini terus meningkat dan akan terus mencapai nilai terbesarnya pada tahun 2113. Pada masa itu, planet kerdil itu akan berada berhampiran aphelionnya, iaitu sejauh 49.3 unit astronomi dari pusat sistem suria kita. Itu menjadikan Pluto sebuah objek angkasa yang sangat jauh dan malap. Dan itulah sebabnya mengapa ia tidak dapat dilihat dari bumi dengan mata kasar. Malah dalam imej dari teleskop angkasa Hubble, planet kerdil itu kelihatan seperti cakera perang keruh tanpa sebarang butiran pada permukaannya. Sudah tentu, dalam keadaan sedemikian hampir mustahil untuk mengkaji jasad angkasa dengan betul. Untuk menyelesaikan masalah ini, New Horizons telah dihantar ke Pluto pada tahun 2006. Ia mengambil masa 9.5 tahun untuk sampai ke destinasinya. Dalam perjalanan, ia menghantar data terperinci imej menakjubkan planet musytari. Setelah mengharungi perjalanan ruang angkasa yang gelap dan sejuk, akhirnya kapal angkasa New Horizons tiba di Pluto. New Horizons melakukan kira-kira 400 pemerhatian, mengumpul lebih daripada 6 GB maklumat dan mengambil masa lebih setahun untuk menghantar sejumlah besar data ini ke bumi. Malangnya, trajektori probe tidak membenarkan memotret keseluruhan permukaan planet kerdil itu. Hakikatnya ialah New Horizons tidak memasuki orbit mengelilingi Pluto. Ia meneroka ke objek angkasa yang lain juga. Sebelum bergerak ke jasad angkasa yang lain dan meneroka ciri-ciri rupa bumi di planet kerdil ini, kita perlu memahami struktur dalamannya. Menurut model yang diterima sekarang, Pluto mempunyai teras besar dengan diameter kira-kira 1,700 km yang terdiri daripada campuran pelbagai bentuk air, ais dan batu di tengahnya. Ia dikelilingi oleh mantel ais sepanjang 300 km. Terdapat kemungkinan berlaku proses gerakan tektonik di mantel Pluto dan pada masa ini agak kurang dikaji. Mantel dilapisi kerak yang merupakan campuran gas terhablur seperti nitrogen, metana dan karbon monoksida. Menurut beberapa andaian, teras Pluto mungkin menghasilkan haba yang mencukupi untuk mencairkan sebahagian daripada ais. Dalam kes ini, jauh di bawah permukaan planet kerdil ini tersembunyi lautan yang sangat masin dan toksik yang mengandungi sejumlah besar amonia terlarut. Bagi suhu permukaan planet kerdil pula,
ia adalah sangat rendah, tidak melebihi 60 Kelvin atau 213 darjah Celsius di bawah takat mutlak. Perjalanan kita mengelilingi Pluto akan dimulakan dengan mengkaji ciri-ciri berbentuk hati ini yang digelar Tombaugh Regio. Kawasan yang luas ini terletak di zon khatulistiwa planetoid ini dan membentuk ukiran seolah-olah simbol cinta. Saiznya mencecah 2,300 km, bermakna kawasan ini membentuk kira-kira 1/4 daripada jasad angkasa ini. Permukaan Tombaugh Regio tidak bersifat homogeneous. Oleh itu, terdapat satah licin dan lembut di bahagian baratnya yang dikenali sebagai Sputnik Planitia yang diameternya berukuran 1,492 km. Peta topografi mendedahkan wilayah ini sebagai kawasan tanah pamah yang luas. Ia dilapisi dengan lapisan tebal ais nitrogen serta karbon monoksida serta pepejal metana. Bahan-bahan ini mempunyai pewarna terang yang membuatkan beberapa bahagian satah memantulkan cahaya sehingga 90%. Terdapat juga kawasan hampir tiada kawah yang bermaksud bahawa rantau ini sangat muda dari segi geologi. Mengikut hipotesis utama, Sputnik Planitia terbentuk kira-kira 100 juta tahun yang lalu apabila Pluto mengalami pelanggaran dengan jasad angkasa yang besar, mengakibatkan kawah impak yang besar. Ia dipenuhi dengan kandungan lautan dalam planet kerdil yang kemudiannya segera membeku di sana. Beberapa ciri tipikal relief satah boleh membuktikan perkara ini. Sebagai contoh, terdapat sejumlah besar kawasan permukaan licin di atasnya antara 20 hingga 30 km dalam saiz dengan bukit dan lekukan tertumpu pada sempadan antara mereka. Struktur jenis ini menyerupai sel perolakan yang muncul dalam sebarang cecair yang dipanaskan dari bawah. Ini membawa kepada hipotesis bahawa struktur lapisan dalam Pluto berkemungkinan panas. Tombaugh Regio dikelilingi oleh rabung gunung yang agak tinggi. Oleh itu, Hilary Montes yang terletak di sebelah barat dari Sputnik Planitia mencapai ketinggian 3.5 km. Tenzing Montes pula terletak di bahagian selatan kawasan berbentuk hati ini. Sebahagiannya, daripada bukit bukau ini mencecah ketinggian lebih 6 km di permukaan planet kerdil ini. Aras yang menjadikan permatang ini yang paling tinggi ditemui di Pluto. Kebanyakan batuan ini terdiri daripada ais dan dalam suhu serendah di planet Pluto ini, kekuatan ais di sini umpama batu. Bergerak jauh lebih ke selatan, kita dapat melihat sebuah lembangan dalam yang dikelilingi oleh rabung ais dan batu berlapis-lapis yang besar. Diandaikan bahawa ia berkemungkinan kriovolcano purba. Komposisi kimia di sini sangat menarik dari segi sains. Ini membolehkan keistimewaan Pluto dan ciri-cirinya dikaji. Bahagian timur Tombaugh Regio ini pula lebih gelap. Di samping itu, permukaan bertumpuk dengan sejumlah besar kawah memberi indikasi bahawa rantau ini jauh lebih tua berbanding Sputnik Planitia. Bergerak lebih jauh ke timur di sepanjang khatulistiwa, kita akan melihat rantaian bintik gelap berdiameter ratusan kilometer. Objek ini dinamakan makula. Salah satu contoh kawasan ini dinamakan Balrog. Bersama-sama mereka membentuk struktur gergasi yang dipanggil brass knuckles yang merangkumi jasad angkasa di sepanjang khatulistiwa. Cthulhu Makula terbentang ke barat dari Tombaugh Regio. Ia adalah titik gelap terbesar di Pluto berukuran hampir 3,000 km. Permukaannya mencerminkan tidak lebih daripada 30% bayang di atasnya yang merupakan cahaya senjang ketara dengan Sputnik Planitia yang terang berhampirannya. Masih tiada maklumat yang sahih tentang apa itu makula. Diandaikan bahawa warna gelapnya adalah disebabkan oleh kandungan tolin yang tinggi digabungkan dengan kepekatan kawah hentaman yang agak besar. Ini menunjukkan bahawa makula sangatlah tua. Permukaannya juga bersifat heterogenik. Oleh itu, relief di bahagian barat adalah beralun. Bahagian tengah adalah satah licin dan bahagian timur dilitupi gunung dan kawah. Apabila bergerak ke arah utara, kita dapat lihat Lowell Regio, lembah yang luas mengelilingi kutub utara Pluto. Apa yang mengejutkan, tempat inilah merupakan bahagian paling bercahaya pada permukaan jasad angkasa ini. Paksi putaran Pluto mempunyai kecondongan yang besar terhadap satah orbitnya. Jadi dalam pergerakannya, didapati
kutub utaranya lebih terdedah kepada cahaya matahari. Diandaikan atas sebab inilah ketupatan atmosfera Pluto telah meningkat 3 kali ganda sepanjang 30 tahun yang lalu. Walaupun jarak yang semakin meningkat dari matahari, kemungkinan sinaran matahari menyejat nitrogen di kutub utara yang masuk ke atmosfera planet kerdil itu. Dalam gerakan orbitnya, Pluto mempunyai beberapa ciri-ciri aneh berbanding dengan planet-planet sistem suria di samping fakta bahawa orbitnya tidak mempunyai kecondongan ke satak ekliptik. Planetoid itu sendiri sentiasa melakukan ayunan kitaran berhampiran titik tertentu. Ini disebabkan oleh kehadiran satelit besar yang menjejaskan planet kerdil ini secara graviti. Ia dipanggil Charon, iaitu lebih daripada 11% jisim Pluto itu sendiri. Akibatnya, kedua-dua jasad angkasa ini mengorbit pusat jisim graviti di antara mereka. Mereka terkunci rapat antara satu sama lain. Jadi mereka menghadap satu sama lain dengan sisi yang sama pada setiap masa. Satelit Pluto ini lebih gelap dan mempunyai banyak air di dalam medium ice yang bercampur dengan metana dan nitrogen hanya di beberapa kawasan yang tertentu sahaja. Selain Charon, terdapat beberapa satelit lain tetapi semuanya jauh lebih kecil dan mempunyai bentuk luar biasa. Nixon dan Hydra ditemui pada tahun 2005 berukuran beberapa kilometer, manakala Kerberos dan Styx yang ditemui kemudian tidak melebihi diameter 16 kilometer. Semua jasad angkasa ini kebanyakannya terdiri daripada air dengan medium ais dan berkemungkinan ditawan oleh graviti Pluto dari lingkaran Kuiper. Malangnya, sebahagian besar Charon tidak dirakam menerusi pandangan kamera New Horizons. Tetapi banyak ciri-ciri rupa bumi yang ingin kita ketahui boleh ditemui pada permukaan jasad angkasa ini. Contohnya, di selatan khatulistiwa terdapat kawasan yang luas dipanggil Vulcan Planum. Kawasannya tidak diketahui secara tepat, tetapi ia tidak kurang daripada 400,000 km persegi setanding dengan saiz purata negara Eropah. Di sini, puncak tertinggi Charon boleh ditemui, iaitu Kubrick Mons. Diameternya berukuran sekitar 40 km dan menurut beberapa anggaran, ketinggiannya mencecah 4,000 meter. Di samping itu, gunung itu dikelilingi oleh parit bulat yang luas sedalam sehingga 2 km. Menurut beberapa teori, Kubrick Mons berkemungkinan sebuah kriovolcano. Dalam kes ini, besar kemungkinan kawasan di sekelilingnya telah tenggelam di bawah beratnya sendiri disebabkan takungan bawah tanah. Ke arah utara dapat dilihat Austera, di mana permukaannya dipenuhi dengan banyak kawah. Ia dipisahkan dari Vulcan Planum oleh sistem tebing dan celah gergasi dengan ketinggian keseluruhan kira-kira 1 km. Yang terbesar ialah Serenity Chasma, yang panjangnya 200 km dengan lebarnya berbeza-beza antara 40 hingga 50 km. Ia sedalam 7 km dan sukar untuk meneroka bahagian bawahnya kerana bayang-bayang tebal yang ditimbulkan oleh cerun curam. Selanjutnya, ke arah utara berhampiran kutub terdapat Makula Mordor Gergasi. Diameternya mencapai 475 km dan asal-usulnya masih dipertikaikan. Nitrogen dan metana yang terapung dari atmosfera Pluto telah terperangkap melalui graviti Charon. Kemudian, ia termendak di kutubnya selepas terdedah kepada sinaran ultra ungu. Sebatian ini bertukar menjadi tollens. Andaian ini memerlukan pengesahan yang akan menjadi objek misi masa depan. Charon sebahagian besarnya masih menjadi misteri kepada kita kerana penyelidikannya baru bermula. Walaupun sistem perkongsian Pluto merupakan salah satu struktur dalam sistem suria yang paling menarik untuk dikaji, ia masih kurang diselidiki. Malangnya, New Horizon telah lama meninggalkan kawasan sekitarnya dan jasad angkasa ini sendiri bergerak pantas dari kita membawa rahsia-rahsia mengenai planet kerdil ini jauh daripada kita. Pada masa ini, probe terletak lebih daripada 50 unit astronomi dari bumi dan dari masa ke semasa memancarkan kembali kepada kita beberapa data yang sangat penting. New Horizon tidak akan kekal selamanya. Sistemnya akhirnya akan gagal dan akan ditinggalkan bersendirian di ruang angkasa yang gelap dan sejuk. Apa pendapat anda mengenai dunia-dunia kerdil ini? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.